Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum. Kasih sayang seorang paman kepada keponakannya. Kamera kita kena error. Kemungkinan ini error 10. Ini shutter. Adat Bengkulu menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Lebah bukan sembarang lebah, lebah bersarang di buku buluh. Sembah kami bukan sembarang sembah, sembah kami jari sebuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Pemuka adat, Bapak Ibu hadirin majelis khatam Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus Sahibul Hajat keluarga besar pemanda kami Bapak Haji Putut Eko Pramono MSI dan Ibu Hajah Warganiar MPD. Marilah kita persembahkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita sudah seyogyanya untuk tetap bersyukur. Ibu-ibu, terkhusus kepada beberapa hari ke depan juga bisa berjalan lancar, aman, tidak ada suatu halangan apapun juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, keluarga besar Bapak Haji Putut Eko Pramoto MSI dan Ibu Hajah Wardaniar MPD berbahagia sekali mengundang kita mengawali dari hajah yang jikan akan dimasukkan ke surganya Allah. Bapak Ibu hadirin yang bulan dan rahmatul fil muhtazam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ash inna. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaja'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayron ababil. Menyayangi dan membimbing Fitri hingga dewasa dan selalu mendidik Fitri. Mohon doa restu dari Papa dan Mama, karena insya Allah Fitri akan melangsungkan akad nikah dengan seorang pria pilihan Fitri di tempat ampunan dan kasihmu, yaitu surgamu. Sungguh engkau maha mengetahui dan maha mendengar pada apa yang kami inginkan darimu. Semoga Allah Papa dan Mama untuk membesarkan mendidik Bulan akan menjadi satu bukti nyata yang kita lihat pada pagi hari ini. Berikut mari kita dengarkan nasihat dari Mama dan Papa untuk Ananda Fitri kepada yang akan disampaikan langsung oleh Mama tercinta. Di dalam ajaran Islam, pernikahan mempunyai nilai-nilai suci karena selain mempunyai nilai ibadah, juga merupakan salah satu bentuk pengabdian hambanya kepada Sang Khalik. Oleh sebab itu, jalanilah kehidupan rumah tangga Fitri dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati, khusyuk bersujud memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitri anakku, betapapun besar cinta kasih Mama dan Papa kepadamu, hanyalah manusia tidak luput dari sifat khilaf.
bahkan larut dalam emosi terhadapmu. Oleh karena itu, maafkan mama dan papa apabila dalam membesarkan. Allahumma ya Allah, andaikan kau berkenan limpahkan kepada kami cinta yang kau jadikan pengikat rindu Rasulullah dan Khadijah Al-Kubra, yang kau jadikan mata air kasih sayang Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra, keluarga Nabi-Mu yang mulia. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, putihlah kami kasih sayang papa dan mama. Takkan putus hingga hayat kita. Mama Pe, jangan terlalu maju, Mama Pe. Doa mama dan papa Ibu Fitri selalu dan selalu ditetapkan Ibu Fitri. Kebahagiaan Fitri adalah kebahagiaan mama dan papa sekaligus kebahagiaan keluarga. Untuk itu selamat. Kita mendapat pasangan setia Mama Yudhil dan Raja. Tak bersabar-sabar mengharap Bapak untuk menghantar saya. Semoga ketulusan hati Papa dan Mama pada laut. Ke tiang yang hitam. Demi konten, Mbak. Baik lagi pandangannya, oke. Ya. Aman? Oke. Sambil detail aja Mbak, tangannya aja. Nah ya. Jadi Mbak gini aja, tarik nih, tapi pakai tangan kanan. Nah ya. Ini di sini tangannya. Iya. Nah, jadi Mbak tangannya nyiku dulu. Nah, ini di luar kan? Taruh di sini, mohon maaf. Nah, ini Mbak pegang pakai ini, yang di sini. Sip. Nah, itu. Ah, gitu ya, sip. Oke. Mundur lagi sedikit, mohon maaf, Pak. Noleh ke sini. Ya, lihat situ. Ah, oke, okay, gitu. Senyum ya. Dagunya angkat sedikit, jangan terlalu nunduk. Nah, senyum. Iya, yeah, good. Bentar, Mbak. Digerakin, Mbak, dari atas dikit tangannya. Iya, buat kebutuhan video. Dari atas ini ditarik, ya, sat, gitu. Ah, iya, santai aja. Nah, good. Senyum. Iya, yeah, senyum. Iya, yeah, good. Bagus. Lihat ke kamera satu kali. Tangannya posisinya di sini. Sini. Ya, yeah, lihat ke kamera. Nggak usah. Lihat aja. Good. Bagus. Tahan. Satu kali lagi. Pejamin matanya kayak tidurin gitu. Tapi kepalanya dimerengin ke sini. Ya, pejamin matanya. Nice. Senyum. Ya, gitu. Senyum lihat kamera depan ya, Mbak. Itu yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, dah. Sudah, Mbak. Nah, kita jadi teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamera kita kena error. Kemungkinan ini error 10. Ini shutter tutup seperti ruko yang tutup. Ini kayaknya sih shutter unit lah. Ketutup kayak ruko. Jadi kamera ini insiden di lapangan bisa cedera, terjadi cedera. Mungkin harus diservis. Ini kamera A7 Mark II saya yang pertama. Berarti kali kedua setelah pernah diservis kurang lebih setahun yang lalu. Kasusnya hampir beda. Kalau yang pertama itu sensornya yang jatuh. Sensornya hampir lepas karena ini kan pakai sistem, nah, itulah pokoknya. Jadi yang ini tuh sepertinya permasalahannya di sudah dimatikan masih error, cabut baterai, dimasukin lagi, tidak mau jadi hidup. Ya gitulah. Mati suri guys. Mati suri, mungkin harus masuk ke tempat servis lagi. Keluar budget lagi. Pasan, resiko pekerjaan. Untung masih bisa diselamatkan. Edo bawa kamera cadangan.
nggak bawa sih tadi kita jemput. Ya gitulah teman-teman. Jadi sepertinya A7 Mark II generasi saya yang pertama harus istirahat dulu untuk beberapa waktu karena harus dikirimkan ke Jakarta mungkin. Sony Jepang. Atau ada yang mau mensponsori servis kamera? Iya. Langsung di DM. Sponsori dan tambahkan satu garis. Jadi Mark III. Ya udahlah istirahat dulu. Terima kasih sudah berjuang bersama kami ya. Nanti kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyanger slamenta cinandra panatama jabutri saking panjenenganipun pun bapa. Kutuk Eko Pramono lan Ibu. Hajah sebasna. Wardaniar SMPD. Waduh, noah ya, Bang. Rama Ibu. Kulai yang soen Romo, jajang geranaku, bocah ayu, Fitri, maju gir, ono gawe opo, Romo, sumpah mbak, Romo kulo ngaturakan sumpah yang pangabut di kulo Romo, kok menaris tuh yang kalapatan kulo tongsin, kuing samudra paksami Romo. Boten sanes kula nyuwun sampun tunggu panjenengan mugi-mugi anggen kula ngayahi rasa terharu terhadap Mbak Fitri anakku. Suami ibu ya jonggar anakku duo Fitri. Kula ngaturaken sedaya kalepatan kula ibu. Kula ngaturaken sumping pangabekti dikunjuk wernasanipun ibu. Boten sanes kula nyuwun tunggu pangestunipun ibu mugi-mugi anggen kula niki mangke. Ayo kula lomban wonten ing beberan agung kaliyan priyayi dami jaman kula ibu nyuwun pangestu ibu. Ya jangkir anakku tak tampa yungger. Ora mesti kudu padha yungger tak trimo. Atomu yungger muga-muga bisa sampurna kon ngayahi kewajiban yungger. Inti ibu, hari ini ananda bersimpuh di pakuan ibu. Melebur segala kesalahan yang telah pernah ananda perbuat. Sembah sujud ananda. Semoga perkawinan kami nantinya menjadi keluarga yang sakit makna warahmah. Amin. Setelah selesai, kaki ibu tolong Mbak Fitri dicium dua-duanya. Mancinya dipindah dulu Mbak. Dicium Mbak. Ya anakku jungkir selirangmu. Pusan jinjang terajat tewangi untuk hampir jemputir menikah dengan kawas tanam pun akmat jemputir amiknya dua aman dan jemput bukan orang tua sini mas di atas saja mas ya kemudian nanti dikembalikan Mbak Eka lagi ngambil lagi hilir hilir dure wong sumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar bocah no kanggo baso dodo tiro yang selanjutnya untuk ayah kami persilakan ayah untuk menyiram sakit biaran lagi kata wau penjani pun bopo budut Eko Pramono awet netepi darmani kasepuan kadep marang punat mojo putri hingkeng apa parah penjani pun Mbak Dewi Fitri podo karo mecah pamoreng temanten putri di
Bior. Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan kami ini simbol atau filosofi dan kegiatan ini menjadi simbol pecahlah pamor sang anak sebagai wanita dewasa. Dibawa ke panti busana untuk Mbak Eka mengikuti ganti busana dan lain sebagainya. Kemudian itu nanti dilepasin. Mbak Fitri nanti digantian pakaian lalon-lalon Pak Dibudi. Aduh, dua anak cantik. Hati-hati Mbak. Ke tempat dawet nanti ada koinnya di situ. Tapi nanti apabila sudah selesai, koinnya nanti dikembalikan, yang belum cukup ambil lagi. Selamat datang di POV Akadika. Hari ini kami akan melakukan event siraman bersama Bang Dika, Ame, dan Rey. Ya. Padahal acaranya sudah. Padahal acara sudah selesai. Ini sudah beres, baru mau opening. Demi kalian ini opening tetap diadakan. Iya. Walaupun di akhir sesi. Iya. POV yang mengorbankan satu kamera. Jadi harus banyak viewers ya. Harus banyak viewers. Biayanya mahal. Itu biaya servis, Bro. Jadi ya seperti itulah, hari ini kita meliput langsung klasik. Iya, pengajian. Ada sih sistem pengajian dan siraman. Ya, besok akan nikah, besok lagi resepsi, ya kan. Ya, sudah lagi itulah pokoknya. Sampai ketemu di POV berikutnya. Walaupun POV ini adalah POV terburuk karena mengorbankan satu kamera. Kamera, Bro. Jadi tolong bantu viralkan POV ini supaya target biaya servisnya tertutupi. Trending, target trending. Yeah. Harus trending nomor 2. Kok nomor 2, Pak? Nomor 1 kan joki muslim. Oh iya, benar. Benar. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya wassalam dan sampai jumpa.